Halo semua, jumpa lagi di channel Ramadita Motor. Kali ini kita mau tour up MX King, dan MX King ini nanti buat harian dan juga buat touring. Nah, MX King ini nanti mau kita buat menjadi 200cc, dan untuk spare part-spare partnya atau materialnya itu sebagian besar sudah disediakan. Oke, jadi sebelum kita proses mesin MX King-nya, ini kita mau sedikit review tentang alat-alat yang kita gunakan di bengkel. Karena kebetulan hari ini kita baru saja upgrade beberapa peralatan yang kita butuhkan. Oke, jadi hari ini kita baru saja upgrade peralatan bengkel karena memang ada beberapa alat yang harus kita perbarui. Dan ini dari Hiyoshi. Nah, ini satu box. Kemudian yang penasaran isinya dalam box ini apa aja? Sekarang langsung kita cek saja. Oke, sekarang langsung kita buka boxnya dan kita lihat isinya. Nah, ini ada kaos. Dan ini ada dua, dan ini ukurannya berbeda. Nah, ini biar lebih mudah, isi dalam box ini saya keluarkan semua dulu. Oke, jadi mulai dari tang ini ada dua tipe, yang satu tang lancip, kemudian yang satunya lagi tang kombinasi. Nah, ini masing-masing ada dua ukuran, yaitu 6 dan juga 4,5 inci. Kemudian untuk tang snap ring di sini ada 4. Nah, ini dibagi menjadi dua tipe, yang satu tipe tutup dan yang satu tipe buka. Nah, masing-masing ini ada yang lurus dan ada yang bengkok. Kemudian untuk tang kotong ini ada dua ukuran, 6 sama 4,5 inci. Dan untuk kunci L ini ada dua tipe juga, tipe pendek dan juga tipe yang panjang. Nah, untuk obeng ini obeng multifungsi, bisa dibolak-balik. Selanjutnya ini ada sarung tangan, dan ini ada palu dengan gagang yang dilapisi karet. Nah, ini ada meteran dengan dua ukuran, yang satu 3 meter dan yang satunya lagi ini 5 meter. Kemudian ini ada tracker 3 kaki, dan di sini masih ada gunting dengan ukuran 6 inci. Nah, untuk kunci T ini lengkap mulai dari ukuran 8 sampai 17 mm dengan bahan yang berkualitas. Kemudian ada dua kunci Y dengan ukuran yang berbeda, yang satu 8, 9, 10 dan yang satunya lagi 10, 12 dan 14 mm. Berikutnya ini ada kunci ring dan ukurannya mulai dari 6 sampai 22 mm dan kunci ini sudah dilapisi dengan krom. Jadi ini anti karat. Dan yang terakhir ini ada kunci ring pas, ukurannya mulai dari 8 sampai 24 mm. Dan ini sama sudah dilapisi dengan krom, jadi kunci ini sudah anti karat. Nah, itu tadi sedikit review tentang alat-alat bengkel yang kita gunakan, dan ini sangat cocok buat yang mau buka bengkel maupun yang mau upgrade peralatannya. Karena di samping harganya murah, kualitasnya juga bagus. Nah, sekarang kita lanjut ke mesin MX King. Oke, yang pertama mulai dari crank S. Nah, ini masih stroke standar, tapi untuk stang pistonnya kita ganti dengan yang tipe forget. Jadi nanti biar lebih kuat dan lebih awet. Kemudian untuk pistonnya ini diameternya 65 mm dan untuk coakannya ini udah kita sesuaikan. Tapi nanti perlu kita cek dulu. Nah, untuk headnya ini klep custom dan diameternya 25 mm dan 22 mm. Nah, sebagian barang-barang ini kemarin udah bawa sendiri. Oke, jadi sekarang langsung kita pasang dulu.
Oke, seperti biasa ini coakan kita cek dan ini sudah aman semua. Kemudian untuk toleransi dalam ini juga kita cek dan ini sudah aman. Nah ini sebenarnya kemarin dibelikan gigi timing geser yang ada dekompresinya, tapi kondisinya ini nggak center, jadi akhirnya kita pasang gigi timing yang tidak ada dekompresinya. Oke, untuk nokenas ini udah beres dan untuk durasinya ini 265 derajat.
Oke, sekarang kita lihat hasilnya sama-sama. Nah, ini power yang paling tinggi yang kita dapat adalah 30,7 HP, kemudian untuk torsinya 21,4. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan MA King yang sebelumnya yang kita buat yang CC-nya itu lebih kecil, pakai piston 63 mm stroke standar. Nah, untuk hasil paling tingginya adalah 31,8 HP dan untuk torsinya 21,5. Nah, jadi kenapa untuk MA King yang CC-nya lebih kecil di sini justru powernya malah lebih tinggi? Nah, ini faktor dari komposisi. Nah, MA King yang pakai piston 63 mm ini komposisinya lebih pas dibandingkan dengan MA King yang CC-nya 200cc. Nah, untuk MA King yang pakai piston 63 mm ini mulai dari komposisi mesin, kemudian faktor pendukung seperti knalpot, TB dan lain-lain itu lebih pas daripada MA King yang 200cc. Nah, MA King yang 200cc ini kekurangannya ada di bagian knalpot, kemudian juga di bagian kompresi. Jadi untuk CC yang lebih besar itu belum menjamin power akan lebih tinggi. Kemudian grafik yang warna kuning ini adalah hasil pengetesan dari MA King yang standar dan hasilnya adalah 14,2 HP. Oke, jadi untuk MA King ini udah selesai dan sekian dulu video dari saya hari ini. Semoga bermanfaat, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.